Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. Halo Sobat YouTube semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Karakteristik uang koin 500 rupiah Melati banyak dicari kolektor. Harganya mencapai 5 juta per kepingnya. Belakangan ini masyarakat banyak membincangkan uang koin 500 Melati karena keberadaan uang tersebut semakin langka dan dari peredaran berhenti. Kehadiran uang koin tersebut di pasaran sudah memicu minat banyak orang untuk mencari keberadaannya. Apalagi saat ini, banyak permintaan dari kolektor untuk mengkoleksi koin 500 rupiah tersebut. Koin ini memiliki keistimewaan yang sama dengan harga juga yang mencakup bervariasi. Dilihat dari toko online, ada seseorang yang menjual harga 5.000 per keping. Menariknya, ada juga yang menjual uang tersebut dengan harga mencapai 5 juta rupiah per kepingnya. Meskipun sudah resmi dicabut dari peredarannya, uang koin tersebut masih bisa ditukar. Hal ini bisa dilakukan di bank umum sejak 1 Desember 2023 sampai 1 Desember 2033 maksudnya. Proses penukaran uang rupiah ini bisa dilakukan secara langsung di kantor pusat maupun kantor perwakilan Bank Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah. Koin 500 rupiah emisi tahun 1991 dan 1993 ini banyak diminati dan dijual oleh masyarakat dengan harga tinggi. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Terlepas dari nilainya yang tinggi, uang 500 rupiah Melati ini memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan uang logam yang lain. Nah, berikut adalah beberapa karakteristik yang dimiliki uang ini sehingga banyak diburu oleh para kolektor. Karakteristik. Bagi sebagian orang, mungkin uang ini tampak biasa saja, tapi ternyata uang 500 rupiah gambar Melati ini dibuat dari bahan aluminium. Sehingga banyak orang yang memburu koin tersebut sekalipun dengan harga puluhan kali lipat dari nilainya. Selain itu, berat pecahan uang 500 rupiah Melati ini mencapai 3,20 gram dan diameter pecahan mencapai 27,00 mili. Ketebalan koin tersebut juga cukup berbeda dengan yang lainnya, yaitu hanya mencapai 2,5 mm saja. Kemudian untuk warna, uang koin dihargai 5 juta ini memiliki warna yang berbeda, yaitu putih aluminium. Lalu pada bagian muka pecahan koin 500 rupiah Melati ini terdapat gambar Garuda Pancasila sebagai lambang Indonesia. Demikian informasi karakteristik uang koin 500 rupiah Melati. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Sobat YouTube semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.